Assalamualaikum, saya Faisal. Hari ni tergerak hati lah, rasa macam nak share lah. Macam mana, ramai orang tanya macam mana saya set up suspension W124 saya. Bagi lower teruk kan, tapi tayar semua tak sangkut. Tak sangkut fender, tak sagat kan, bawa pun sedap, cornering sedap. Tapi selesa. So ramai orang mesej kan, WhatsApp saya, nak tulis, nak text tu susah orang nak faham kan. So tergerak hati hari ni, rasa macam nak share, nak buat satu video simple-simple eh. Kebetulan kat garaj rumah saya ni, saya buat kat rumah je, rumah corner lot. Kebetulan kat tangan sini ada satu sebiji W124 260E, standard gaban orang tua, memang tinggi. Memang tak sedap bawa. And so saya tengah dalam proses nak restore lah, and lalang bagi lower teruk. Okay, mula-mula sekali kita buka tayar. Kita tengok dalam dia. Original mas, original 124 dia punya, dia punya tepi ni macam ada dinding ni. Kita kena trim, kita kena trim tepi dinding ni, sebab mostly yang sagat bila dah lower bukan part atas ni. Atas ni kecil punya hal lah. Dia mostly yang sagat, dia akan sagat dekat part ni. Sebab dia akan melengkung ke dalam. Atas ni dah keluar, so dia melengkung ke dalam. Part yang melengkung ke dalam ni akan sagat kat sini. So kita akan trim, start daripada bawah, melengkungkan ke dalam. Kita akan trim, grinder potong lah. Ini bukan fender roll lah nama dia eh. Fender roll tu lain, ini trim fender. Kita akan trim pakai grinder cutter. Kita akan trim. Sini part ni yang kritikal, memang akan sangkut. Sedangkan kereta ni selama ni tinggi, tapi boleh sangkut juga. Kereta tinggi pun boleh sangkut dekat part ni. Kereta rendah lagi lah. So kita akan trim contoh macam ni. Untuk trim dia, kita pakai tape. Dan kita akan start ambil bucu yang kecil. Bucu kecil, dan dia kita buat curve melengkung, 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 melengkung. Ni nampak kesan sagat sebelum ni, yang mana kereta ni dalam keadaan tinggi pun dia dah sagat dekat tempat ni. Atas memang tak kena lah sebab kereta tinggi. Kereta tinggi kat tepi ni pun boleh sagat. So kita akan buang, kita akan buang trim dan buang part ni straight, ikut je kabel apa tape ni. Actually kita ambil dalam 2 ke 3 mm ke dalam lah, supaya daripada luar masih lagi nampak membulat. Belah dalam dia akan tajam lah, tapi dia still nampak ori lagi kat luar. So kita trim buang ni 5 mm lebih kurang ni, yang tebing ni kita trim dan buang. Yang dalam ni pun nampak ni kesan sagat, kesan sagat tayar. Kereta tinggi pun sagat. So kita akan buang part ni, buang. Nampak tip tadi besar ni, dia punya tolerance dia besar. Kita akan buang part ni. Actually dia sekeping besi, dia berpusing naik ke atas. Sekeping besi, sekeping besi ni yang kita akan buang. Kita akan buang kat sini. Mesti sangkut ni, dia akan sangkut kiri dan kanan bahagian tepi yang jumpa bumper ni. So ni kita akan, bumper ni pun kita akan trim sikit. Sampailah dia mengecik kat sini dah stop. Bawah ni takkan sagat lah. Sikit je kita makan kat sini. The reason kita trim dan buang sebab tak nak buang masa lah. Saya ada fender roll, saya ada tool fender roll. Saya beli tool ni, tool ni tak payah pakai lah. Buang masa je. Besi mes, besi kereta mes ni apak punya keras. Fender tool tadi pun tak boleh makan lah. Kita dah roll-roll, buang masa, buang tenaga. Besi dia sangat-sangat keras. Nak ketuk memang matilah. Boleh ketuk, boleh ketuk. Tapi tak berfungsi, tak mencapai target sepenuhnya. Bayang nak ketuk macam ni, nak ketuk ke dalam macam mana. So kita trim saja, potong, buang saja part ni. Semua empat-empat side, depan, belakang, semua, terutama dia akan sagat ke part ni dengan part ni.
belakang pun sama. Nanti kita akan trim daripada bawah ni, buat curve melengkung sampai dia makan kat sini. Sini pun akan dibuang, buang, 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 buang. Dia mesti sangkut part ni, kiri dan kanan. Dia mesti sangkut. So kita akan buang hari ni, kita akan trim ke semua empat-empat side. Setelah dipotong, ditrim, bukan di roll, ditrim fender bermula daripada kawasan ni dan dia curve muncuk ke dalam sini pun dah dipotong. Dia semakin kecil, semakin kecil dan dipotong. Dia masih ada bulat dia lagi, daripada luar dia masih ada bulat dia lagi. So daripada luar nampak original, macam standard, tak buat apa. Tapi hanya kita yang tahu je. Dia punya dalam sudah ditrim. Dah ditrim dan diasah, tak luka tangan. So kalau pomen buka-buka tayar, buka repair apa-apa akan datang pun, takkan melukakan pomen lah. Kita tak nak buat modification menyusahkan orang. Okay, so kita akan repeat proses yang sama ni ke empat-empat side. Baru satu, babe. Okay, next step, kita nak buka spring ni. Spring original standard tinggi kan. Kita nak potong dia pendek. Kita nak pendek ke dia. Berapa pendek nanti saya bagi tahu. So cara-cara nak buka dia first kali, senang je. Janji cukup basic tool yang simple ada. First kali kita buka ni. Okay, benda ni kena buka. Ni pakai skru 13, 2 biji. Then kita buka yang tu, dia punya lower arm, lower arm. Sebelum buka, ni belah dalam skru lower arm. Sebelum kita buka, kita kena marking dulu. Macam saya dah marking lah, kuning. Nanti dia akan duduk balik dekat kedudukan kuning tu lah. Kita kena marking dulu, kiri dan kanan. Dan kita buka dua-dua. Yang belah kanan dia, marking dulu. So nanti supaya nanti setting chamber yang sebelum ni dia tak lari lah. Ok, kita buka tu. Tiga part, 1, 2, 3 part kita kena buka. Then kita lepaskan check dan spring automatic akan terbuka. So kita dah boleh tanggalkan spring. So inilah spring original. Okay, inilah spring original 124260E. Rubber kat atas, jangan terbalik. So untuk kereta ni dapat-dapat dia dah memang dia pakai rubber dot 2. Saya akan tukar kepada rubber dot 1 supaya lebih rendah. Okay, rubber bahagian atas. Okay, untuk tunjuk ketinggian dia, kita akan potong bahagian bawah. Ni bahagian bawah, macam belah kanan ni saya dah buat. Okay, spring saya potong. Okay, ni bahagian bawah ni. Ni kesan potong dia. Saya akan potong dua gelung. Macam mana bacaan dua gelung? Okay, asal dia lebih kurang lah macam ni lah. Okay, lebih kurang macam ni. Saya akan potong dua gelung. Sini kiraan dia, sampai sini kira setengah gelung. Sampai sini kira satu gelung. Pusing balik belah bawah ni, setengah gelung lagi. So satu setengah. So yang ni jadi dua gelung. Potong dekat satu, dua, yang ketiga. Okay, yang ni ini potong kat bawah ni. Ni kira potong satu gelung.
pusing lagi kat bawah ni. Ini consider 2 gelung. Eh? 2 gelung. Saya akan potong kat sini. Okey, saya punya setup sebagai permulaan untuk setup trainer. Saya akan setup spring depan potong 2 gelung. Spring belakang belum buat lagi. Potong 1 gelung setengah. Lepas tu kita test ronda 1 taman, pusing langgar bumper dulu, lepas tu kita akan masuk balik ke garage. Leveling, simen yang level. So saya akan sukat balik daripada bawah ke atas, sampai daripada lantai ke fender berapa tinggi, lantai ke fender berapa tinggi. Depan saya pakai rubber dot one, belakang pun saya akan pakai untuk setup permulaan pakai rubber dot one. Andai kata lepas dah siap setting, dah pasang semua 4-4, ketinggian depan depan lagi tinggi pada belakang, itu masalah. Tapi kalau belakang lagi tinggi pada depan, consider okay. Just depan okay, just nice maksudnya. Belakang agak tinggi, mungkin kita akan main rubber. First kita akan main rubber dulu. Kan saya cakap mula-mula saya akan pakai rubber dot one. So kita kalau belakang terlalu tinggi, terlalu tinggi, so kita akan potong spring lagi setengah contohnya. Tadi depan potong 2, belakang potong 1.5. Kalau depan nampak, kalau depan cantik belakang nampak agak tinggi, rasa nak bagi level, mungkin saya akan potong setengah lagi. Kalau tidak biar maintain, belakang tercongek sikit, okeylah untuk bawa beban, bawa 6 orang, bawa baju balik kampung semua tak kisah. So memang perlu belakang tinggi sikit je, and tapi jangan tinggi tercongek sangat macam kereta rally. Agak-agak belakang tinggi sikit, 10mm ke, okey dah, just nice. Ataupun in case kalau bermasalah, tengok lepas-lepas buat, depan tinggi lah, belakang rendah, belakang lebih rendah pada depan. Kan saya cakap saya pakai rubber dot 1, masa tu saya akan main tukar rubber dot 2, dot 3, dot 4 paling tebal. Kita main step dia tukar rubber dulu. Misal kata tak okey juga tukar rubber, kalau depan masih tinggi dah tukar, belakang pun rubber tebal lagi pun masih lagi tak dapat cover depannya tinggi, saya akan potong lagi kat depan setengah gelung lagi. So setup 124 ni dia consider try and error lah, sebab dia custom. Setiap kereta 124 ada keluaran tahun 87, 89, 90, 94, 98, paling last sekali 2006. Sorry, last sekali 97. Keluaran paling daripada 87 sampai 97, 10 tahun, 11 tahun pengeluaran tu. Macam-macam jenis condition kereta. So karakter setiap kereta tak sama. Ada yang kita dah buat setup yang sama dekat kereta ni okey, tapi bila setup yang sama dekat kereta tu tak okey. So dia ada try and error, main getah, potong setengah gelung, suku gelung ke apa. Ada try and error, dia takkan buat sekali terus menjadi. Alhamdulillah, kereta-kereta saya pakai sebelum ni buat sekali terus menjadi, alhamdulillah. Tapi kita prepare for the worst, mungkin akan tidak menjadi. So banyak faktor-faktor yang menyebabkan setiap lain kereta, lain condition dia tak sama karakter. Dia punya bushing bawah, dia punya bush rangka tu, kereta dah pernah accident sebelah ke, kereta sober rosak ke, macam-macam lah. Banyak faktor yang mempengaruhi dia. So kita kena tengok condition tu lah. Tak boleh saya nak explain kan, setiap kereta orang sama kan, tak boleh. Ada lain kereta, lain-lain sikit lah. So saya continue. Okay, baik, inilah hasilnya. Setelah saya potong tadi, kita potong ni, consider kita potong 2 gelung. 1 gelung, pusing sekali lagi kan, 2 gelung. So depan dua-dua dah potong 2 gelung. Rubber asalnya tadi, rubber dot 2, dot 2. Ini cara-cara nak tahulah. Ini dua, ada tercongik dua ni, dua bonggol ni, maknanya dua rubber dot 2. Saya tukar dengan rubber dot 1. Okey. Rubber dot 1 adalah rubber yang paling nipis. Rubber dot 2 tebal sikit, dia ada rubber dot 3 tebal lagi sikit lagi, dan paling tebal rubber dot 4. Paling tebal. So saya cuba pakai rubber dot 1 dulu, second hand punya. Dan ada lebih kat rumah ni. Test dulu. Misal kata terlalu rendah, nanti saya akan tukar, saya akan up balik kepada rubber dot 2 atau rubber dot 3. Ataupun sebelah rendah sebelah tinggi pun kita main rubber je.
Kalau kiri lebih rendah pada kanan, kiri dua-dua dah mula-mula pakai rubber dot 1. So mungkin kita sebelah yang rendah tu kita akan pakai rubber yang lebih tebal, dot 3 atau dot 4. So kita test pasang kan? Kita test dulu pasang depan dua. Okay, pasal apa the reason? Ni banyaklah kontroversi. Ramai orang berdebat lah apa semua kan, pasal apa, tak bagus lah potong spring, apa rosak kereta lah apa. Ada yang orang suggest supaya bakar spring, nak lower kan dia, kita bakar, kita tembak api kat sini, dalam keadaan terpasang, spring terpasang, tembak api kat sini, dia akan turun sendiri, turun, dia rapatkan spring itu, bakar, teknik bakar. Teknik bakar pada saya, Allahuakbar, tak payahlah, tak payahlah buat bakar ni. Sebab besi musuh dia api. So bila kita dah bakar ni, molekul-molekul ketumpatan besi ni, molekul dalam tu, dia dah tercerai-berai. Besi ni nak hasilkan spring ni, dia pakai proses dibakar, dikenakan api, dibakar, dipadukan, apa nama proses tu aku pun dah lupa. So nak hasilkan besi, dia pakai api untuk sampai betul-betul padu, mampat, kau-kau. So dia keraskan, dia sejukkan, dia panaskan, dia sejukkan untuk menghasilkan kekenyalan besi yang kuat. So dia tak mudah rapuh. Bila terkena balik dengan api lain, kemudian datang pula api, dia rosakkan balik molekul tu. Kemungkinan tempat-tempat yang dia spotkan untuk rendahkan, tempat-tempat tu dia dah jadi weak kat spot tu. Dia bukan bakar semua, dia bakar kat spot. Dia akan weak, kemungkinan besar dia akan patah. Sebab dia dah rapuh, molekul dia dah bercerai-berai, molekul dia dah rapuh. So jangan terfikirlah, jangan cuba-cubalah nak bakar. Saya tak berani langsung pakai spring bakar. So pasal apa saya potong? So potong part sini je, so dia tak kacau langsung molekul-molekul dalaman besi ni. So tak ada kemungkinan nak patah-patah ke, dia masih lagi original dia. Just kita buang dua spring ni, and tidak, dia takkan merosakkan kereta lah. Spring ni sebenarnya hanya ibarat, pada saya lah, ibarat pembaris nak mengukur, nak meletakkan kenderaan tu di atas tanah. And kalau pembaris ni kita dah potong pendek, rendahlah dia. Kalau pembaris ni panjang, tinggi, kan, tinggilah dia. So dia ibarat pembaris, kan, nak ukur ketinggian tinggi rendah kereta je. Dan dia memegang semua lower arm apa semua kat bawah tu, dia absorbkan lah sikit. Just nak sedap suspension, nak sedap sebenarnya bukan bergantung, terlalu bergantung kepada spring. Sebenarnya nak sedap SOBER kena betul-betul sedap. Spring ni dia membantu SOBER je. Kalau SOBER tak sedap, spring pakailah spring bagus, apa e-bash ke, apa sash, apa Vogtland kan, yang mahal sampai beribu harga pun. Tapi kalau SOBER tak sedap, tak guna juga kan. SOBER yang sedap pada saya satu je, original pun tak apa, tak bocor kan. SOBER original, Bilstein, ini Bilstein biasa lah kan, original 1-2-4, tak ada berminyak, mana dia tak bocor, dah cukup sedap. Okey, saya pastikan saya akan pakai pelapik, ni kita panggil bump stop original pun tak apa, nak buat custom lagi bagus. Ini contoh bump stop original. Bump stop original ni asalnya panjang ni 75 mm, saya potong dan buang anggaran dalam 25 mm, jadikannya lebih kurang dalam lingkungan 50 mm cukup. Ni kalau original, tapi kalau nak original jual, yang ada jual kat kedai ni original, dia W201, 124, 126 semua boleh pakai. Okey, kalau original ni dia ada jangka hayat lah, jangka hayat kita pakai berapa tahun 2, 3, 4 tahun ke tak tahu kan, tengok lasak ke tak lasak. So dia akan pecah-pecah-pecah, dia akan jadi serbuk, dia jenis span kan, ketahanan dia tak tahan lama. Tapi kalau nak pakai yang lebih baik, buat satu custom macam ni, pakai PU. PU ni polyuterin. Polyuterin ni saiz inner dalam yang sama, so kita boleh pakai ni lebih tahan. PU ni ketahanan dia boleh kata 20 tahun lah. 10-20 tahun ke, saya tak tahu kan.
Sebab apa? Dia kenyal, dia takkan membulat, dia takkan memecah jadi habuk. Dia memang tahan selama-lama lah. So benda ni, tujuan paling penting benda ni kena pakai. Benda ni kalau tak pakai, tujuan dia untuk mengelakkan absorber bahagian bawah ni terantuk ke mounting absorber belah atas ni. Kalau benda ni tak ada, lemah dah, ketat dah pula, dia dah lock. Okay, kalau benda ni tak pakai, bila terlalu rendah, dia akan hantuk dekat besi yang tepi-tepi, mounting tepi, nampak? Mounting tepi dalam ni aluminium lah. Original punya, Orimus. Kalau benda ni tergantuk banyak kali, dia akan crack. So, benda ni, dia macam limiter lah. Dia akan stop setakat, saya buat, dia dalam tu ada terlebih untuk duduk kat dalam. Dia terlebih dalam satu jari. Lebih dalam 25 mm, lebih kurang 12.5 mm, untuk mengelakkan besi bawah ni tergantuk dekat situ je. Sebab kita expect setelah potong spring ni, dia akan jadi sangat rendah, mungkin dia betul-betul akan duduk dekat atas ni. So dia sampai limit dia. Dia limit, terlalu rendah, dia limit dah takat ni. So dia tak hantuk mounting. So dia dah tak boleh ke bawah lagi dah. Hanya boleh, kalau telangga lubang, hanya boleh ke atas je. Dia naik ke atas, turun, limit. Naik ke atas boleh, turun, limit, tap. Kan? So mounting ni kena jaga. Mounting ni 1-2-4 memang selalu, sebab selalu pecah. Kebanyakan mounting ni dalam ni getah, luar dia aluminium. Kebanyakan kes benda ni pecah, benda ni batang besi ni tercabut, ni dengan besi-besi empat segi ni terbaru, dia tergantuk, dia kena dekat bonet 1-2-4. Banyak kes benda ni dah weak, dah 10 tahun pakai tak tukar-tukar, satu hal. Nombor dua, dia tukar sober baru ke, tukar mounting baru pun, tapi rupanya dia terlupa nak pasang stopper. So benda ni akan terantuk pun, boleh jadi patah. Bila patah, getah ni akan pecah, dia akan crack semua. Benda ni, sober tu dengan dia kuat kan, dia akan terantuk. So itulah pilihan lah, pilihan yang ada saya pakai. Ni sebabnya dulu pernah beli tapi tak pakai sebab saya tempah yang lebih baik. Saya tempah mounting ni pun tak sesuai pakai. Saya dapat sebenarnya saiz yang lebih panjang lah, lebih tinggi. Sebenarnya kalau nak tempah PU, tempah dia punya inner dengan outer saiz ni berapa diameter entah. Panjang dia lebih kurang, ini dalam 38 mm. So buat tempah yang panjang, saya dah buat dah tempah yang panjang 50 mm, bermaksud 2 inci lebih kurang panjang ni, baru dia selamat. Okay, terbaik ni hasilnya. Setelah kita lower tadi kan, saya pakai rim 17 tayar 205 50 17 rim 8.5J. So setelah di trim tadi kan, dia akan biasanya kat sini mesti dah sangkut kalau tak trim, ataupun corner ke kiri ke kanan kan. So kalau ikut setting saya ni, satu jari pun tak boleh masuk, betul-betul setengah jari. Setengah jari kan, daripada atas. Tapi insyaAllah memang takkan sagat walaupun dia terlebih, tayar dah terlebih besar, terlebih terkeluar daripada fender. Memang saya akan garanti 100% memang takkan touch. Naiklah macam mana berat, tukarlah enjin 40 piston ke sekalipun, ni 6 piston je, 40 piston berat macam mana pun, naik 10 orang pun, memang dia takkan lebih, dia akan takkan turun touch tayar. Ni adalah level maksimum dia. Dan kat tepi ni pun kita dah trim habis. Macam mana pun dia pusing, paling keluar ke kanan, paling ke dalam ke kiri, memang dia takkan sangkut. Okay, so dia masih main. Kita cakap sedap atau tak sedap suspension adalah bergantung pada absorber tadi. Kalau absorber tu sedap, insyaAllah dan pemanduan akan mantol, don't worry, padu dan mantap. Sebelah kanan pun sama, kita dah trim tadi. Okay, so kalau tak trim ni memang pusing ke kiri ke kanan, dia akan sangkut. Dan belah dalam
dalam kulit pisang tu pun akan sangkut. So yang ni kita dah trim nipis habis. Tengok eh, dia masih ada mengekalkan dia punya original curve dan bulat dia ke dalam. So tengok daripada luar kan, memang masih lagi original. Tak perasan, takkan tahu pun benda ni dah trim kat dalam kan. Walaupun saya tak pakai sarung tangan, saya letak jari macam mana pun tak ada kesan-kesan tajam. Tak ada kesan-kesan tajam yang boleh melukakan tangan saya. So nak tukar tayar, pergi hantar kat kedai tayar, nak repair apa bawah, apa, nak buat alignment ke, nak repair, nak tukar apa tu, lower arm ke apa semua. So pomen kena tayar, kena takkan lukakan jari pomen lah, don't worry kan. Cantik, ngam-ngam setting. Kan? Sama tadi. Kedudukan kat sini, dia kat sini, side ni masuk satu jari. Okey, masuk satu jari. Kemungkinan besar banyak faktor yang mempengaruhi dia, kan? Mungkin belah sana tadi weak, ada part yang weak, belah sini ada part yang masih keras, bushing, lower arm, caster, chamber, macam-macam lah kat bawah ni kan. So ada jari ni, satu jari boleh masuk. Yang tadi sebelah sana tadi setengah jari je, satu jari pun tak masuk. So tapi mungkin kita belum hantar kedai alignment lagi, belum adjust lagi chamber toe caster dia kan. Kalau ikut nampak kat sini pun mungkin chamber lari kan. Bawah tu ada screw chamber, boleh adjust. Ada dua kiri kanan yang saya tunjuk tadi, kiri kanan screw chamber tu kita akan mungkin boleh tarik kat sini lebih. Sini masuk dua jari kan, sini satu jari pun tak lepas. So chamber kit tadi akan adjust balik keluar ke kanan. Itu semua kedai alignment yang buat lah. So don't worry, tak payah risau, handling sedap. Okay, ngam-ngam cantik dia duduk kat sebaris dengan fender. Alamak, terjun. Okay, depan memang mantap. Depan memang mantap. Ada satu lagi masalah. Belakang saya belum buat lagi. Ini original. Ini asal, kedudukan asal original. 5 jari, 6 jari eh. 6 jari tu. 6 jari lebih kurang 5 inci. 5 inci. Ini adalah yang belakang ni contoh suspension original, belum tukar, belum di set up. Depan yang dah di set up. Okay, next kita buat belakang pula. Belakang ni, okay, tengok eh, saya dah buat marking pakai tape. Okay, pun tape. So kita start marking daripada bawah ni dan kita buat curve, ambil makan keluar, makan keluar yang tepi ni eh. Kita makan keluar. Okey, part yang selepas pada daripada tape ni, part ni yang kita akan buang. Kita akan trim pakai grinder dan buang. So mostly benda ni paling susah nak ketuk, nak kelepek dia. So kita trim saja. Jangan risau. Kita masih mengekalkan bulat dia. Dia punya curve bulat original dia, kita ambil lebihkan sikit 2 ke 3 mm. So tengok daripada luar dia masih bulat, tak ada kesan ketuk, tak ada apa. So kalau dia, kereta ni kalau cat dia pun masih cantik pun, bila kita trim ni pun dia tak kacau cat, dia tak makan cat berbanding ketuk. Kalau ketuk, lebih-lebih ketuk, pecah cat, pecah apa semua kan. So nampak tak elok, nak kena pergi hantar kedai cat pula. Kalau kita trim potong je, insyaAllah kalau tangan tak menggeletar, pegang grinder, elok. Dia tak kena, tak makan cat. So mostly part ni bila dah lowered memang akan sangkut, makan tayar. So kita buang kan. Part ni dia memang makan, kat sini dah kurang lah, makan tayar kan. So sampai sini habis lah. Ini kadang-kadang ni abaikan, itu next video saya akan buat. Video restore lantai dan bodi W124 pula kan. So bila tayar tu bulat kan, bila dia rendah, memang dua side ni akan sangkut, makan tayar. Atas tak ada masalah,
Kan. So kalau kita dah tertip ni dan sebelah pun sama. Inilah hasil eh. Sebelah pun dah tip dan kita dah trim. Okey. Part ni lah yang kita tak pakai. Kita tak nak pakai. Kita buang dia. Dan dia tak habis. Okay. Kita dah buang, kita dah cut kat situ sampailah ke tepi ni. Okay. Sekejap. Chin, sangkut eh. Alright. Inilah part yang kita tak nak pakai. Part ni mengganggu tayar bila kita lowered. So kita cuba buang. Nampak hasil. So
Nampak tak? Dia clean dia. Ha, dia dah makan. Ni paste. Ha, ni nanti kita akan pasang balik dan trim juga plastik. Cover tepi ni terbuka. Okay. Nampak tak? Dia masih kekal lagi bulat dia. Ke dalam. Ha. So, masih nampak ori. Kan? Kalau cat masih elok pun, selepas kita grinder ni tak nampak ketara lah, rosak-rosak apa semua kan. So, masih clean lah. Okay. Kat sini pun dah clean. Sini, terutama kat sini, kita grinder potong serong lebih sikit lah. Supaya kita tight. Okay, baik. Saya untuk suspension belakang pula, saya dah buka absorber dengan spring. Absorber dengan spring belakang. Mari kita tengok. Spring belakang asal kereta ni, dia dah memang pakai rubber dot 4. Patutlah tebal sangat. Patutlah tinggi kereta ni. Rubber dia rubber yang paling tebal. Dot 4. Rubber ni memang kena pakai eh. Kalau tak pakai, nanti dia bergoncang dengan ke dalam bodi tu. Ini kedudukan. Dia bergoncang dalam bodi tu, dalam mangkuk dia tu, besi, belaga besi tu memang bunyi bising lah. Sekurang-kurangnya memang kena pakai rubber juga. Rubber sekurang-kurangnya yang nipis ni, rubber dot 1. So saya akan menggantikan dulu dengan rubber dot 1, sebab kita nak set yang paling rendah kan. Kita akan pakai dulu rubber dot 1. Dan spring ni saya akan potong macam saya cakap tadi, 1.5 gelung. Depan saya potong 2 gelung, belakang 1.5 gelung. Sini sampai sini 1 gelung. Sini sampai sini tambah lagi 1.5. So 1.5 gelung. Sebab kita tak tahu lagi, takut terpotong terus depan 2, belakang pun terpotong 2. Takut nanti terlalu rendah. Bila dia terlalu rendah, terajak perahu boleh diundur, terajak spring terpotong pendek, dah tak boleh nak panjang balik, kena pula beli spring lain. Ha, satu kerja pula nak mencari kan. So kita try and error, kita pasang step by step dulu. Kita potong kat sini nanti 1.5. Lepas tu kita pasang kat kereta, kita tengok, kita akan ukur balik kedudukan daripada lantai ke fender. Dan untuk absorber dia, saya dah buka. Rupanya absorber ni langsung, dia tak pakai langsung bump stock ataupun rubber stop limiter rubber. So saya akan menggantikan, saya akan pasangkan, masukkan additional rubber ni, diperbuat daripada PU. PU ni polyurethane, dia memang takkan membulat macam getah kan. Getah lama-lama dia membulat ataupun dia crack lah. Kalau getah meretak, merekah kan. So kalau PU ni dia selama-lamanya kenyal. Dia kenyal selama-lamanya, takkan membulat, takkan crack, takkan berhancur, bergabuk macam span kan. So dia akan kenyal selama-lamanya. Benda ni fungsi dia untuk bila kita dah rendah, so batang ni dia akan semakin pendek. Bila dia pendek kat sini, nanti dia tergantuk dengan kat atas ni, dia duduk dalam kan, dia akan tergantuk kat atas ni. So ini kita nak bagi dia comfort lah, dan kita nak bagi dia limit. Dia akan turun serendah-rendah yang limit kita set. Limit ni lah rendah dia, paling rendah. And actually saya akan tambah sikit lagi. Ini dulu masa saya mula-mula kereta pertama saya, dulu mula-mula eksperimen, saya bereksperimen dengan bump stock yang berketebalan 38 mm, maknanya 1.5 inci. So bila saya dah test, dah pakai dengan bawa full loading kereta naik 6 orang, dengan bawa barang-barang kerja berat-berat, mesin welding apa semua kadang-kadang tu kan. So dia bila dah terlalu berat, loading kereta terlalu berat, dia dah sampai limit kat sini, dia akan rap. Kita akan, saya dengar ada bunyi rap kat tayar, rap 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 rap. Kan, maknanya dia terlalu rendah, dia punya limit dah terlalu rendah. So saya additional, saya menambahkan lagi, ini pun terjumpa juga dulu lama saya pernah tempah, saya menambahkan lagi 12.5 mm. So menjadikan
dia lebih tebal lah. So limit dia akan lower sampai sini, dia akan stop sekat ni. So total 38mm campur 12.5mm, so adalah 50mm, bersamaan 2 inci. So dia akan kok mana pun, serendah-rendah, seberat-berat macam mana pun, dia akan limit turun takat reserve 2 inci ni saja. So dengan harapan saya dah test pun dekat kereta lain, 50mm adalah saiz yang terbaik, serendah-rendah kereta tapi tak cecah tayar. Misal kata nanti kita pasang ada gap katalah 1 jari limit dia, dia akan naiklah berat macam mana semua orang pun, 6 orang pun, dia akan menekan setakat tinggi 1 jari ni je gap dia. And itu saya dah test. Misal kata kalau kita buang 12.5mm ni lebih kurang 1 jari ni, nanti mungkin dalam kedudukan tak ada beban, dia akan ada gap 1 jari. Tapi bila dah ada beban, dia akan rapat sampai tak ada jari. So masa itulah dia akan, kita akan dengar dia akan rap 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 bunyi tayar terkena fender. Sebab terlalu berat. So saya dah reservekan setebal 50mm. Dia benda ni duduk kat dalam and dia tak akan terkeluar dah. Diameter dia pun, inner diameter, inner bore dia pun sama lebih kurang dengan ni besar sikit. So dia ada free play. Benda ni akan duduk dalam. Dalam saya cuba. Susah betul buat kerja satu tangan ni. Satu tangan pegang setir, pegang handphone. Okay, dia akan duduk dalam absorber ni, tak keluar-keluar dah sampai bila-bila. Dan anggaran ukuran sementara saya masih teringat orang tanya saya apa potong berapa jari, ikut berapa jari, berapa jari. Saya bagi anggaran lah. Anggaran kita kalau nak anggaran potong spring W124 ni, kalau kata potong satu gelung kan, satu ni setengah gelung. Kalau potong setengah gelung, kereta akan turun lebih kurang 1 jari. Kalau kita potong sampai satu gelung, tadi setengah gelung. So kalau kita potong satu gelung, kereta akan turun 2 jari. Okay. Kalau kita potong satu gelung setengah, kita akan turun anggaran dalam 3 ke 4 jari lebih kurang. Itu anggaran je lah kalau orang tanya bahasa commons. Potong segelung, nak turun 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari. Okay, saya pasang dulu Okay, baik, selesai pemasangan lowerkan W124 macam yang kita dapat tengok kat sini. Sini agak kecil, tak muat 1 jari. Sini masuk 1 jari. Sini masuk 2 jari. Sini masuk 2 jari juga. Okey, sebab apa? Kan depan saya potong 2 gelung, belakang 1 gelung setengah. Sini terlalu tinggi 2 jari. Mula-mula dah gelabah juga. Rupanya fikir-fikir balik, alamak, yelah, saya tak pasang lagi seat 124, seat depan, seat belakang, kapet, semua benda-benda ni berat kan. So dengan pemasangan seat dan kapet dan interior 124 ni, door trim apa semua, so saya jangkakan setelah masuk load berat interior daripada 2 jari, dia akan turun kepada 1 jari. So ngam lah setting. Depan tak boleh masuk jari, belakang 2 jari, masuk interior tinggal 1 jari. Masih lagi belakang lebih tinggi dalam 10mm berbanding depan. Memang dah cantik lah. Bila dah masuk interior, dia dah turun 1 jari. Ada balance reserve 1 jari. Bila masuk orang pula, 5-6 orang, dia akan sama-sama level. Okay. So next, okay, dah settle rim
suspension lowered kan, spring dan lebih kurang lah interior kita dah, saya dah tukar bumper depan pecah, bumper belakang pun pecah, dah tukar. Saya akan pasang pemasangan, saya akan pasangkan ni door cladding cover. And then next project saya akan buat video restore lantai, kerja-kerja lantai dan interior. Lantai ni bila kita dah buka, dah check, dia ada kebocoran lah, tapi boleh di repair. Karat owner lama, tak check betul-betul ada masuk air aircon ke apa ke sebelum ni. Boleh berkarat. Satu, dua. Okey, dua plate je akan ditampal kat sini. Nanti saya buat video. Dan belakang-belakang semua cantik. Head tu kita nak hantar, kejap lagi nak pasang head cover. So interior dia special sebenarnya, 124 ni. Interior hijau, carpet hijau, and dashboard hijau, door trim hijau, semua set hijau lah. And agak rare lah, and jarang jumpa warna hijau. Biasanya warna kelabu, hitam, yang agak rare, merun pun rare juga. And hijau pun, hijau tu saya pun first time jumpa hijau. So nanti kan next video seterusnya saya akan set first kereta ni, saya akan set suspension, engine dan gearbox, braking, interior, dalaman, last kali exterior. So inilah dia proses restore peringkat yang pertama, suspension. And so kita akan ke workshop kawan saya kejap lagi untuk bagi untuk servis minyak hitam, minyak gearbox, oil filter, air filter, auto filter dan semua dia punya servis kit lah, apa semua, untuk setting timing, setting FD, angin, minyak, semua bagi cantik. Itu semua kat tangan bengkel kawan saya. Dia memang specialist engine Mercedes. Mercedes, tak kisahlah Mercedes lama, Mercedes baru. Ni especially W124 lah. So okay, kita jumpa lagi. Bye bye. Okay, dah sampai bengkel member saya. Tunjuk gambar sikit bro. Belakang Benz Garage Auto Work. Alamak, ni tak ada kunci bang. Karoi. Dua biji kan? Bengkel penuh lah pula. Bengkel tengah penuh. Okey, amin. Owner baik tu. Okey. Kita ni nak hantar ke bengkel ni, nak buat minyak hitam, minyak hitam, oil filter, minyak gearbox, minyak gearbox, auto filter, nak adjust braking, tukar caliper belakang, caliper belakang jam. Itu caliper dah ada, dah siap bercat hijau babe. Walawi. Caliper belakang kiri kanan, tukar head cover, brake, apa lagi, aircon, nak servis aircon, fan tak jalan, fan aircon fan, plug, tuning fuel divider, angin setting apa semua, nak kena cari getah ni, tak ada spare part lah pula. And then yalah, engine, gearbox semualah nak bagi perfect lah untuk berada di jalan raya. Nak masuk B5, kemungkinan B5 ni sebab Rotec dah mati lebih setahun rasanya. Rotec pun dah tak ada.
B5 Puspacom dia akan check semua, chassis semua kan, braking. So tak ada tempat nak parking. Bengkel dia penuh. Alhamdulillah, bengkel orang kita dekat lokasi dekat jalan Taman Merdeka, Taman Merdeka Ampang. Ampang bersebelahan dengan Pandai Indah. Consider Pandai Indah pun boleh, Ampang pun boleh, dia orang cakap. Okay.